Semoga warga pemandu taksi mengharapkan agar pengeluaran permit dapat disegerakan antara kedua buah negara ini. Di samping itu, harapannya agar semua urusan dipermudahkan. Lebih 200 pemandu taksi Johor Bahru Singapura berpusat di Terminal Pengangkutan Awam Larkin Central di Johor Bahru bersyukur selepas sempadan antara kedua negara akhirnya akan dibuka mulai 1 April ini. Mereka adalah antara golongan paling terjejas apabila hilang pendapatan susulan penutupan sempadan sejak 18 Mac 2020. Tinjauan di terminal itu mendapati golongan pemandu taksi berkenaan sibuk membuat persiapan termasuk memastikan taksi mereka dalam keadaan terbaik selain melakukan pembersihan dan sanitasi. Namun mereka berharap kerajaan Malaysia dan Singapura membantu menyegerakan proses permohonan permit. Setiausaha Persatuan Taksi KAP Johor Bahru Singapura, Muhammad Drus Cheng, 63 tahun berkata, pemandu taksi JB Singapura sangat bersyukur dengan pengumuman pembukaan sempadan itu. Katanya selepas penutupan sempadan, lebih separuh pemandu taksi JB Singapura terpaksa memulangkan taksi sama ada kepada persatuan atau koperasi dan mencari pekerjaan lain termasuk sebagai pengawal keselamatan. Taksi semula dah lepas. Ya, insyaAllah kalau dia dah lepaskan pada 1 April ni, LTA Singapura bagi kita pelepasan masuk. Kita akan uruskan lah untuk semua ahli kita lah. Kan maknanya 1 April tu dah boleh masuk tak ada? Ada apa urusan nak isi borang apa semua, nak apply dia punya permit pas masuk. Nak apply permit kan? Itu kena persatuan hantar kan? Ni persatuan lah yang hantar ke Singapura LTA. Pemandu tak payah pergi. Tak payah pergi. Cuma dia bagi dokumen saja.